sebuah asteroid akan kembali melewati bumi pada Sabtu 21 Agustus 2021. Sebuah asteroid sebesar 4,1 km atau batuan antariksa yang mula 2016 AJ193 melintas mendekati bumi. Batuan antariksa atau asteroid 2016 AJ193 akan melintas di dekat bumi dengan kecepatan 94.208 km per jam. Asteroid 2016 AJ193 akan mencapai jarak terdekatnya pada 21 Agustus 2021 pada pukul 22:10 waktu Indonesia Barat. Asteroid yang ditemukan pada tahun 2016 itu tergolong asteroid dekat bumi kelas Apollo. NASA telah mengklasifikasikan AJ193 2016 sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Namun, objek batu ruang angkasa ini sudah dikenali dengan baik dan tidak ada risiko benturan. Ilmuwan NASA berencana menggunakan radar untuk mengamati asteroid 2016 AJ193 antara 20 dan 24 Agustus. Pantulan sinyal radar dari asteroid memungkinkan para astronom mempelajari bentuk, ukuran, dan putaran objek. Terkadang para astronom berhasil memperoleh gambar radar asteroid yang menakjubkan. Sinyal radar yang dikirim ke asteroid 2016 AJ193 akan ditransmisikan dari antena Goldstone di California bersama dengan radar kecil di Australia, Spanyol, dan Italia. Asteroid ini bisa diabadikan dengan memotretnya saat meluncur di dekat bumi. Asteroid tidak akan bisa terlihat oleh mata telanjang, namun menggunakan teleskop 8 in atau 20 cm dan yang lebih besar akan dapat melihatnya sekilas.